ini rame sejak naik semalam. Ma? Lagi tidur. Nih, jam segini udah dibangunin guys. Pode, ayah budaknya orok di depan. Ada buah. Oh, aku mana? Hey, cuci tangan dulu, Gi. Ah, duduk sini. Sahur puasa pertama. Dek. Nyuri punya orang. Buka sahur. Nah, abis sahur aku langsung keramas. Jadi guys, aku pakai produk ke Scarlett yang baru nih. Ada sampo dan conditioner yang baru. Nih, yang ini nih. Ini varian Jordanian Sea Salt Sampo dan Sea Salt Conditionernya dengan wangi yang sedap malam ya. Aman juga digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan tentunya sampo dan conditioner ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala tentunya, menggunakan dan menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang juga, dan menyehatkan partikel rambut dan kulit kepala ya, membuat rambut lebih berkilau. Selamat datang kembali. Hai, A. Hey. Halo. A, nggak kerasa ya? Lebaran 29 hari lagi. Ibu, cantik sekali dengan kerudung barunya itu. Wow. Ini tradisi banget. Pokoknya harus ada. Request by request ya. Lu takut asin, enggak bakalan percaya.
Asin berarti kakak udah mau mau ke itu, mau ke dapur lagi, memperbaiki. Wow, masih lapar mantan. Ini bikinan gorengan sendiri. Banyak yang kurang. Buka pertama di ayam kolak. Tapi masih banyak yang kurang. Kurang menegaskan. Mau bilang ibu mau bukain. Mau bilang ibu. Mau. Mau? Don't worry, we gonna get there. Wow. Ika ambilin kerudung mama di kamarnya atau kamar mama? Iya saya. Ini tenon asoy ya. Saiga boy. Mileor. Ini tradisi Sundanis banget loh. Kalau di kita pasti bukanya kayak gini. Nggak usah nasi dulu, ada buras, dan ada ini bakwan. Si kakak yang masak semua, ada buras juga. Ini dia bikin semua. Master chef, tenang. Kepalanya saya taya potong. Kayak sedekah eta ka Mai. Ya udah sini. Heeh. Kurban makan mewah. Apa? Ada roti prata. Ini adalah koki hari ini, semua disponsori oleh Ibu Karina. Enak loh ini makanannya. Tradisi takjil kami. Abang mau kayak gini enggak? Enggak. Abang mau apa? Kroket. Abang di situ aku berasa nenek. Abang mau ke sana. Iya dan alhamdulillah hirabil alamin. Allahumma barik lana. Kurang manis euy. Allahumma la tasuntung bi ka man tuwa dari fikra tersebut. Nenek ya. Ini enak banget. Mantap. Langsung laku. Kamu masuk lagi. Gara-gara bala-bala. Kamu tadi ya. Untung enggak udah beres ya. Iya loh, untung pas enaknya teh udah lewatnya aya, udah masuk ke perut. Dia eh. Untung gue kasih amun tah deh.
kasih telah berpartisipasi dan menjadi apa, Joy? Menjadi apa? Donatur. Jadi donatur dan koki untuk hari ini. Ayo peluk dulu Ibu. Hai, sebagai terima kasih. Baciloy. Sebagai terima kasih sama Ibu. Ayo dong sayang. Tahu dia mah suka pura-pura emang. Mikin. Gak mau sedih dia mah. Give me hug. I love you. Nanti ketemu lagi ya. 2 minggu lagi. Lagi-lagi 2 minggu cici Joy. Lagi-lagi 2 minggu ya Joy. Selamat balik ke Depok. Salim dong. Salim ke bapak. Oh, itu ya. Makasih ya. Udah makan. Terciloy. Terciloy babanya. Bu udah kayak ibu pejabat ya? Baiklah. Saya di pilkada berikutnya. Ada. Sorry. Gak ada ya. Udah sayang. Itu. Hei, oh. Joy, nggak mau lihat lo dia. Joy, iya, sahu. Benar. Bye bye. Gigi tahu gigi. Bye bye. I love you sayang. Oyoyoy, sudah. Oyoyoy. Udah tinggal oyoyoy. Oyoyoy itu kayak ayah ya gitu. Bye bye sayang. Ya, dia mau ikut. Ya, dia mau ikut. Dadah dulu Ibu. Dadah. Enggak. Baiklah. Ya udah dia. Iya. Ya udah ya. Katanya ditinggal 2 orang, masih ada yang banyak. Udah masuk semua yang ya. Tadi. Hati-hati ya. Asporiusnya di pelanin ya. Jadi pajukan saya kalau mau. Ah, tuh. Perutan gue ikan. Nggak ada aja. Tukang parkir. Bye bye. Dadah. Tinggalkan. Bye, sini sama. Eh, ditinggal ibu. Iya. Malam ini mama mau tarawih di sana sama si bunda. Di sana bun. Pakai itu. Oh, pakai kipas ya. Aku nggak bisa ikut tarawih si Joy. Dia sakit perut. 5 menit sekali makanya dia duduk aja tuh. Takutnya gitu. Mencret dia lagi ini, lagi nggak tahu. Ini kayaknya dari makanan karena minum susu tuh yang nggak biasanya nggak minum susu, dia minum susu. Libur dulu ya Nek. Terima kasih untuk nonton vlog ini. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman ya.